Hai guys, jumpa lagi dengan saya Yud Chandra. Jangan bosan-bosan guys. Saya mau unboxing ya, unboxing dari snack karena cuacanya di Hongkong ini agak seriwing-seriwing gitu. Pinginnya ngemil mulu. Ngemil yang tapi kadang mikir ya ngemil takut gemuk, tapi saya udah gemuk dari sononya. Just joking. Oke, karena pengen ngemil takut gemuk, tapi jangan takut guys, ini ada usus diet. Jadi usus yang itu apa namanya, yang nggak pakai tepung ya, yang nggak pakai tepung. Nah, usus diet yang nggak pakai tepung ini produknya dari Mahameru Snack ya, dari Mahameru Snack. Jadi ususnya, wah, 100 gram, jadi banyak ini. Jangan takut gemuk karena ngemil ya. Jadi ini ada usus diet, jadi dari Mahameru Snack. Jadi komposisinya itu apa aja ya? Usus ayam, rempah-rempah, terus garam, minyak nabati, non penyedap rasa. Jadi jangan takut, gak ada micinnya, gak bikin pening, oke? Jadi coba dulu guys. Coba dulu ya, gunting. Keras. Ya, ini penampakannya. Oh. Nah, ini guys. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya enak banget. Nih. Gak ada tepungnya loh. Nah, ini gak ada tepungnya, jadi kelihatan clear banget ya. Jadi warnanya bagus. No. Tuh. Nih, dari Mahameru Snack ya. Mahameru Snack. Usus crispy. Nah, dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Crush-nya itu loh. Bener, enak banget. Ya ini. Tapi bisa berhenti guys. Ini kalau buat lauk enak kayaknya. Ini yang usus, usus crispy dari Mahameru Snack ya. Masih ada lagi. Coba lagi yang rambak ceker. Nah, ini rambak ceker juga dari masih dari Mahameru Snack ya. Rambak ceker. Kita coba rambak cekernya. Ah, komposisinya apa aja? Kulit kaki ayam, bawang putih, garam, minyak nabati, juga non penyedap rasa. Jadi non penyedap rasa. Nah. Masih dari Mahameru Snack ya, Mahameru Snack. Oke. Nah, kita buka dulu. Ramekan kamarku guys dengan snack-snack ini. Susahnya bukanya. kedap-kedap udara ini. Ya Allah ini. Rambak banget. Renyah guys. Renyah kemeriak, tapi ini enak, bener enak. Keras banget, kucingku minta sponsor kucing. Nah, nih, nampak ya, nggak blur, oke? Nih, enak nih. Enak banget. Nah, ini dari rambak ceker dari Mahameru Snack, oke? Mahameru Snack. Masih ada lagi guys, selain dari usus dan ceker ini masih ada lagi. Ada baby crab. Nah, baby crab ada yang pedas, juga ada yang original, jadi nggak pedas. Jadi kalau nggak suka pedas, ada yang pedas, ada yang nggak pedas ya. Itu jadi boleh pilih, ada dua pilihan.
baby crab, ada yang pedas, ada yang tidak pedas, oke? Terus jamur sambal dower, ya jamur sambal dower, bikin dower aja. Jadi bahannya dari jamur itu apa? Jamur tiram putih ya. Itu ada dua varian juga. Ada rasa original dan rasa pedas. Nah ada dua. Nah terus ada lagi belut crispy. Nah ada belut crispy ini, belut crispy. Nah belut crispy, lihat nih, belut crispy. Nah, jadi ada usus crispy, ceker crispy, jadi rambak ceker crispy, baby crab crispy, ada dua varian, jadi rasa original dan rasa pedas. Jamur crispy, jamur dower, jamur sambal dower, ada dua varian, jadi pedas sama original. Terus belut, jadi keripik belut, di sini ada belut crispy. Jadi bolehlah, silakan dicoba dari Mahameru Snack. Nanti kalau yang mau coba, yang penasaran, boleh komen di bawah ya. Boleh komen di bawah. Nanti kami akan minta nomor HP Anda atau HP ya, atau nomor Facebooknya atau akun Facebooknya ya. Jadi nanti kami bisa hubungin dan bisa kirim ke alamat masing-masing. Oke, murah aja guys, murah meriah ini. Tenang aja. Non kolesterol, jangan takut gemuk dengan Mahameru Snack. Oke, maknyus rasanya. Oke. Apa kata teman-teman? Yang sudah merasakan jamur sambal dower, oke? Okay? Yeah. Simbis, nyobain jamur sambal dower. Nasi ya guys. Gurih. Mantap deh. Banyak. Oke. Dan apa kata teman-teman yang sudah mencoba baby crab crispy? Tuh. Dari Mahameru Snack. Enak banget. Ini cocok banget pakai nasi anget, pakai sambal. Cocok. Terus enak. Tuh, itu guys. Dan masih ada lagi, ada teman-teman yang lain yang bisa yang sudah mencoba ya. Mencoba rasa dari snack crispy dari Mahameru Snack ya. Dari Mahameru Snack, yaitu dibuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung penyedap rasa. Jadi jangan takut untuk karena ada bahan pengawet. Nah ini non bahan pengawet, nggak ada bahan pengawet. Jadi aman aja dikonsumsi. Oke guys, itulah sudah unboxing dari Mahameru Snack. Oke, silakan mencoba dan hubungi komen di bawah ini kalau ingin mencoba. Oke, terima kasih, bye bye.